Baik, selamat pagi pemirsa. Bersama saya Koryani dalam acara Bee Talk Show. Baik, pagi ini senang sekali rasanya saya kedatangan tiga orang tamu kita. Yang di sebelah kanan saya ada Rektor Universitas Bina Dharma, Ibu Dr. Sunda Ariana MPDMM. Kemudian di sebelahnya ada Wakil Rektor Universitas Bina Dharma, Bapak M. Isman Herdiansa, PhD. Kemudian di sebelahnya lagi, nah ini dia tamu spesial kita pada hari ini dari Poltekpar Palembang, yaitu Bapak Dr. Zulkilfi Harahap. Bapak, disiapa dulu teman-teman kita. Baik, hari ini itu agendanya adalah penandatanganan MOU antara Universitas Bina Dharma dengan Poltekpar Palembang. Baik, kita ke Ibu Sunda dulu. Bu Sunda, gimana nih kesannya terhadap penandatanganan kerjasama antara Universitas Bina Dharma dan juga Poltekpar Palembang? Alhamdulillah, Universitas Bina Dharma mendapatkan teman baru sekaligus tetangga dari Poltekpar Palembang. Yang kita kerjasamakan adalah dari Tridharma Perguruan Tinggi, tapi mungkin bisa lebih dari itu karena pertemanan dengan Poltekpar ini cukup membuat Universitas Bina Dharma terbantu, utamanya dari bidang pariwisata, di mana Universitas Bina Dharma memiliki diploma 4 perhotelan, dan kita tahu bahwa Poltekpar itu memang sudah lebih maju di bidang itu. Dalam hal ini satu yang cukup menggembirakan bagi Universitas Bina Dharma, sehingga Universitas Bina Dharma menyambut baik pertemanan ini, dan mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berjalan panjang dan mungkin akan saling membantu dan saling menguntungkan di kedua belah pihak ke depannya. Bingung cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Thank you.
PTV adalah TV komunitas yang berjalan di bawah naungan Universitas Bina Dharma. Komunitas kami beranggotakan dari mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Bina Dharma yang memiliki minat dan kompetensi dalam dunia broadcasting. Di sini kami berpartisipasi dalam setiap proses produksi yang dimulai dari dokumentasi kegiatan kampus, pembuatan konten, mengoperasikan peralatan pendukung, hingga memberdayakannya agar menghasilkan program TV yang berkualitas. BTV juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan kreativitas sebagai pendukung program pertelevisian. Selain dibekali kemampuan dari segi teknis, kru BTV juga diajarkan bertanggung jawab dan bekerja sama dalam sebuah tim. Tentunya kami menyajikan program-program yang edukatif, informatif, dan menghibur yang bisa diakses melalui web streaming di btv.binadharma.ac.id atau juga dapat mendownload aplikasi Bina Dharma TV di Play Store dan App Store. Untuk Pak Isman sendiri, selain tadi di bidang pariwisata yang sudah dijelaskan Ibu Rektor, apalagi nih Pak harapannya kerja dari kerjasama antara Universitas Bina Dharma dan juga Poltekpar itu sendiri? Ya, sebagai institusi pendidikan, tentu muara utamanya adalah bidang pariwisata. Bisa kita nanti ke depan mengembangkan penelitian bersama, khususnya dalam bidang pariwisata atau penguatan IT. Universitas Bina Dharma itu secara historis memiliki banyak ekspertis dan pengalaman dalam bidang information technology, juga banyak membantu pemerintah daerah juga, banyak membantu kalangan aktif bisnis termasuk juga bidang pariwisata. Jadi, dengan kerjasama yang diformalkan hari ini tentu mudah-mudahan akan banyak yang bisa kita kerjasamakan dan hasilkan. Kalau tadi kita sudah mendengar dari Rektor dan juga Wakil Rektor Universitas Bina Dharma. Baik, untuk Bapak Direktur nih, gimana harapannya dari Poltekpar Palembang kepada Universitas Bina Dharma dari adanya penandatanganan kerjasama ini? Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini Poltekpar Palembang telah menandatangani nota kesepahaman. Di mana nota kesepahaman tersebut kita menggali kerjasama di bidang pengembangan potensi mahasiswa, kemudian pengembangan potensi tenaga pengajar, kemudian juga kami juga membuat pengembangan kurikulum nanti kita banyak. Jadi apa yang bisa kita matchkan antara kurikulum pariwisata dengan kurikulum yang ada di Bina Dharma. Karena saya dengar tadi bahwa kurikulum di Bina Dharma ini fokus dan memang strong di bidang telekomunikasi dan juga teknologi. Dan tentunya pengembangan yang keempat yang kita lakukan adalah pengembangan institusional. Sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengisi pembangunan pariwisata di Kota Palembang bersama-sama dengan Universitas Bina Dharma. Itu yang saya harapkan ke depan. Baik,
merupakan dampak yang sangat positif ya sebenarnya antara kerjasama antara Universitas Bina Dharma dan juga Poltekpar Palembang. Mungkin nanti juga dari Poltekpar ini bisa mengirimkan dosennya untuk mengajar di Universitas Bina Dharma, begitu juga sebaliknya. Baik, saya rasa hari ini sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di program Bi Talk Show selanjutnya. Terima kasih. Cari info terbaru tentang kampus kita? Nggak perlu khawatir. Kini, kamu bisa tahu info tentang kampus kita di HP kamu. Tinggal klik, langsung jalan deh. Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. BTV adalah TV komunitas yang berjalan di bawah naungan Universitas Bina Dharma. Komunitas kami beranggotakan dari mahasiswa berbagai fakultas di Universitas Bina Dharma yang memiliki minat dan kompetensi dalam dunia broadcasting. Di sini kami berpartisipasi dalam setiap proses produksi yang dimulai dari dokumentasi kegiatan kampus, pembuatan konten, mengoperasikan peralatan pendukung, hingga memberdayakannya agar menghasilkan program TV yang berkualitas. BTV juga menjadi wadah untuk mengasah kemampuan dan kreativitas sebagai pendukung program televisian. Selain dibekali kemampuan dari segi teknis, kru BTV juga diajarkan bertanggung jawab dan bekerja sama dalam sebuah tim. Tentunya kami menyajikan program-program yang edukatif, informatif, dan menghibur yang bisa diakses melalui web streaming di btv.binadharma.ac.id atau juga dapat mendownload aplikasi Bina Dharma TV di Play Store dan App Store. Universitas terbaik di Sumatera Selatan. Jaringan nasional dan internasional.
dosen berkualitas lulusan dalam dan luar negeri. Fasilitas nyaman untuk belajar. Menghasilkan sarjana-sarjana berkualitas. Ayo, bergabung di Universitas Bina Dharma.